Assalamualaikum Anda dan semuanya. Kali ini Ustazah mau menjelaskan tentang pelajaran matematika yang ada di halaman 71. Kalian sudah tahu tentang pembuatan jam ya, tapi Ustazah akan jelaskan sekali lagi. Yang pertama, jika kalian ingin membuat jam, kalian buat angka dulu 12 di atas, lurus dengan angka 6. Kemudian angka 3 di sebelah kanan, lurus dengan angka 9 di sebelah kiri. Setelah itu, setelah 12 adalah angka 1, baru 2. Terus angka 4-nya lurus dengan 2, angka 5-nya lurus dengan 1. Terus di sini angka 7 lurus dengan 5, angka 8 lurus dengan 4, 9, 10 lurus dengan 2, dan 11 lurus dengan 1. Gitu ya. Terus di tengah-tengah kita kasih titik. Itu untuk pembuatan jam, walaupun enggak lingkaran, cuman intinya biar kalian enggak mencang-mencong. Terus setelah itu untuk penulisan jam, misalnya Ustazah mau menunjukkan pukul 4 pagi. Nah, pukul 4 pagi itu jarum pendek yang menunjukkan jam itu, menunjukkan jam itu yang pendek, untuk yang menunjukkan menit itu yang jarum panjang. Jadi bedakan ya, panjang pendeknya harus berbeda antara untuk yang menunjukkan jam dan untuk yang menunjukkan menit. Nah, ini berarti pukul 4 pagi. Kalau pukul 4 pagi berarti 04.00. Ingat, pakai titik ya, bukan pakai titik 2. Ini salah ya. Jadi pakai titik itu untuk penulisan jam. Lalu ini adalah jam untuk menunjukkan siang dan malam ya. Kalau pagi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 12. Tapi kalau jam 1 siang itu bukan jam 1. Setelah 12 berarti apa? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi sehari semalam itu ada 24 jam. Jadi kalau ditanya, misalnya sekarang pukul 11, berarti 11 pagi. Kalau jam 11 berarti 11, artinya 11 pagi. Tapi kalau 11 malam itu penulisannya bukan 11, tapi berapa ini yang atas? Pukul 23. Ini artinya 11 malam. Paham ya? Ini untuk penulisan jam. Lalu untuk yang di halaman 71, kalian diperintahkan untuk menulis kalimat sesuai tandanya. Di sini sudah ada contoh. Udin belajar pukul 20. Artinya, Udin kan pakai baju bebas, otomatis dia sedang berada di rumah. Berarti malam-malam. Ini jarum pendek menunjukkan 8, jarum panjang menunjukkan 12. Ini ditulisnya bukan pukul 08.00, tapi ditulisnya pukul 20.00 karena malam hari. Paham ya? Kemudian yang kanan, dia memakai seragam hari Senin, berarti pagi. Ini berarti bukan 6 petang, tapi 6 pagi, berarti 06.00, bukan 18.00. Kalian buat kalimatnya sendiri, bisa sendiri ya. Terus yang ini, dia nonton TV kira-kira pukul 2 siang apa 2 malam? Kalau 2 siang itu bukan ditulisnya 02.00, tetapi pukul berapa ini? 14.00. Nah, terus dia mencuci piring kira-kira 4 pagi apa 4 sore? 4 sore ya. Kalau 4 sore berarti pukul 16. Terus Udin tidur pukul 9 pagi apa 9 malam? Malam, betul. Kalau malam berarti pukul ini 21.00. Dan Udin bangun pukul 5. Kira-kira 5 pagi apa 5 sore? Pasti 5 pagi, berarti ditulisnya 05.00. Itu untuk penulisan jamnya. Untuk kalimatnya kalian bisa kreasikan sendiri-sendiri. Paham tuh? Ya, cukup sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.